Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat datang kembali di channel kami Bimbi Info Kreatif. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi mengenai bagaimana caranya mempromosikan video terbaru dari channel YouTube kita ke 3 media sosial ternama seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pada video sebelumnya, kami sudah men-sharing bagaimana caranya untuk mempromosikan video kita di media sosial WhatsApp dan Facebook. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi trik bagaimana cara men-share video terbaru dari channel YouTube kita di media sosial Instagram. Nah, bagaimana cara yang paling jitu untuk mempromosikan video kita di Instagram? Simak video berikut ini. Oh iya teman-teman, sebelumnya pastikan dulu kalian telah memiliki akun Instagram dan YouTube Studio di handphone kalian ya. Karena kedua aplikasi tersebutlah yang akan kita gunakan untuk mempromosikan video terbaru dari channel YouTube kita di media sosial Instagram. Jika sudah, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita masuk ke aplikasi YouTube Studio. Kita pilih video yang akan kita promosikan ke Instagram. Kemudian, kita download dulu thumbnail video kita. Caranya, tekan tanda pensil di atas layar. Kemudian, setelah dipilih di videonya, kita tekan pensil lagi dan langsung di-download saja thumbnailnya. Lalu, yang kedua, masih di tempat yang tadi, ketik tanda bagikan di kanan atas layar, kemudian salin ke papan klip. Kemudian, setelah selesai kedua tahap tadi, kita langsung masuk ke aplikasi Instagram. Lalu, jika sudah masuk, pilih menu story Anda, kemudian ambil foto yang tidak kita download tadi di galeri foto kita. Jika sudah, kemudian kita tambahkan teks kata-kata yang dapat menarik teman-teman kita di Instagram untuk membuka link video yang kita taruh di bio link kita nanti. Buatlah kata-kata yang singkat semenarik mungkin, sehingga nantinya teman-teman kita yang membuka story IG kita akan penasaran dan akhirnya akan menuju ke profil kita untuk membuka linknya di bio kita. Jangan lupa di akhir teks tulis juga link di bio saya untuk mengarahkan teman-teman membuka linknya di bio kita. Agar lebih jelas terbaca, gantilah warna teks yang sudah kita buat tadi dengan warna yang jelas agar bagi yang membacanya dapat melihat kata-katanya dengan jelas. Jika sudah selesai, ketuk tanda centang di kanan atas, kemudian atur tulisan teksnya supaya posisinya agak ke atas dan mudah dibaca. Lalu kanan bawah kita ketik kirim ke dan bagikan ke story Instagram kita. Dan terakhir, tekan selesai. Nah, langkah pertama sudah selesai teman-teman. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Kita masuk di edit profil. Kemudian kita tekan tombol edit profilnya. Kemudian pada kolom website, kita copy link dari video kita yang tadi kita sudah salin melalui YouTube Studio. Kemudian, pada kolom bio, kita isi dengan teks kata-kata yang menjelaskan isi dari video kita. Buatlah kata-kata yang singkat dan semenarik mungkin, sehingga dapat menjelaskan isi video kita dan membuat mereka yang membuka link di bio kita akan tertarik untuk melihat videonya.
Lalu jika sudah selesai, ketuk tanda centang pada kanan atas layar. Maka pada bio kita sudah ada link dari video yang kita ingin bagikan. Mereka yang penasaran dengan IG story kita akan membuka profil kita dan membuka link video kita dari link bio kita di Instagram. Dari situlah mereka akan langsung diantarkan ke channel YouTube kita untuk mengview video yang linknya kita sudah bagikan tadi. Di situ mereka juga bisa langsung menekan like pada video dan juga subscribe apabila mereka menyukai video yang kita bagikan tadi. Di sini saya juga akan memberikan bukti kalau seandainya Instagram memang dapat membantu sekali menambah view dari video kita. Dari YouTube Studio, kita buka video yang linknya kita bagikan di Instagram tadi. Kemudian kita bisa melihatnya di analisa video. Pada fitur jangkauan, kita di sini bisa melihat di sumber traffic eksternalnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram memberikan kontribusi yang lumayan besar terhadap view pada video yang sudah kita promosikan linknya tadi ke 3 media sosial. Di sini di jenis sumber traffic terlihat faktor eksternal menambah 9%. Data tayangan dari video saya juga terus meningkat dan juga rasio klik tayang dari tayangan juga semakin meningkat bertambah. Jadi terbukti ya teman-teman, promosi di media sosial dapat meningkatkan jumlah view video YouTube kita. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial bagaimana caranya mempromosikan video terbaru dari channel YouTube kita ke media sosial Instagram. Semoga dapat membantu meningkatkan view video dari channel YouTube kita. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.